Kompak Bumi Kota Barangga. Acara Semarang ini acara apa ya, Pak? Untuk menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1445 gitu ya. Pemerintahan Desa Sukaraja mengadakan gebyar berbagai macam perlombaan, dari mulai perlombaan tagoni, yang kedua padus asma husna, perlombaan ngaliwat satu RT seluruh RT sudah ada di Sukaraja. Ya, dari RT Sukurip, berarti RT-nya ada 47 RT. Semoga Pak Uwo jabatannya panjang dan sehat selalu. Amin. Semakin jaya. Amin. Ya, terima kasih, Pak. Siap. Lanjut. Oke, sahabat. Jadi tim kita nih ada Bapak Abim, terus Bapak Kosim, terus cakep. Jadi kita udah mulai untuk menyalakan apinya. Jadi kita ini khusus nonton karena hawu, nah ya udah siap. Jadi kita paling awal, datang paling awal, pasti kita juara pertama. Amin. Amin. Putus salah. Amin. Wow. Persiapan di sini ada kita pakai ikan muda. Roypo dan cabai. Ini cabai sosial. Buat dasar ikon. Jadi sekarang kita udah mulai ya. Jadi mulai jam 2 kurang 15 menit. Ini 1 menit mulai. Cokot ngomongnya. Kita udah masuk ini RT Sukahurip, RT 02 RW 11. Udah ya, mantap. Untuk pencampuran akurat banget nih. Kamu protes dulu. Tepatnya di lapang Desa Sukaraja, Kecamatan Raja Pola, dalam acara Semarang Malam Desa Sukaraja. Nah, jadi sahabat, sekarang jurinya udah datang untuk menilai hasil kita ngeliwat nih. Dan menunya kita ada ini ikan peda, terus ikan asin, sambal, dan juga pete. Ini lalapan, ada poh-pohan, juga ada timun ya. Dan mudah-mudahan kita dapat juara satu. Nah, jadi sebentar lagi kita nyampe. Bulan Maya Asin dan alhamdulillah sahabat, pikiran kita ini menu kita sudah rasa ya, namanya kita sampai sama putih. Nah, sebenarnya
semoga sahabat kita dapat. Dan untuk melihat reaksi juri, makannya enak kayaknya. Dikasih napel tadi. Gara-gara orang lapar ya, Tamais. Kelihatan enak, Pak. Dan alhamdulillah untuk acara hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sekarang udah apa Pak Kodakin? Dan gimana Pak acaranya? Alhamdulillah perencanaan dari mulai perencanaan sampai teknis pelaksanaan sampai teknis penjurian penilaian kita berjalan dengan lancar. Semua peserta euforia itu yang kami mau. Semua warga turun ikut sama-sama mencicipi hasil karya RT-nya masing-masing. Ya, inilah yang kami harapkan karena ini salah satu momen untuk ajang silaturahim ya, semua RT dan warganya. Dan untuk menu utamanya yaitu liwetnya ya. Yang menu utamanya itu adalah liwet adalah ciri khas RT. Ya, kebetulan ini momentum menjelang satu Muharram. Iya. Ya. Untuk memberikan alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Cuman untuk hasil penilaian mendapatkan hadiah dari 1-3 dan kegiatan-kegiatan sebelumnya nanti malam diberikan setelah acara. Untuk kegiatan malam apa tadi? Acara malam yang pertama pawai obor secara massal setiap 40 yang kedua membaca ayat suci Al-Quran. Yang membaca ayat suci Al-Quran itu tiap kampung ada semuanya ada perwakilan. Ada perwakilan. Terus yang ceramahnya itu semua ajengan tiap kampung ada perwakilan. Ya, mudah-mudahan acara lancar dan juga malam juga kita untuk lanjut untuk ngobrol. Amin. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu dan jaya selalu panjang jabatannya. Amin. Bisa hadir dengan kita bersama. Alhamdulillah di tengah